Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempunyai ikan yang indah untuk mengisi akuarium di rumah, namun tak mempunyai uang yang banyak untuk membeli ikan. Tenang aja teman semua, kalian tetap bisa menikmati keindahan ikan, walau hanya mengeluarkan uang sedikit. Karena pada video kali ini, Fishchoy akan sharing tentang macam jenis ikan gapi yang indah dan berharga murah, yaitu harga per ekornya sekitar 10 ribuan, bahkan di bawah dari itu. Jadi simak videonya sampai full dan enjoy menonton. Halo, apa kabar teman semua? Gimana? Masih semangat bekerja walau banyak yang jahil? Inilah 10 jenis ikan gapi termasuk kategori murah tapi nggak murahan, atau anak sekarang biasa sebut kerehore. Dan disclaimer sebentar, harga yang tertera adalah harga dari penelusuran di marketplace Tengkopedia ya. Jadi bisa kalian cari dan buktikan pesan sendiri ya, oke? Okay? Ikan gapi PRTDE, Platinum Retail Dumbo Air. Mempunyai tubuh berwarna platinum dan memiliki warna sirip dan ekor punggung berwarna merah, serta memiliki warna berbeda pada sirip insang, yaitu berwarna hitam atau biru, menjadi daya tarik tersendiri untuk ikan ini. Ya, bagaimana tidak? Perpaduan warna tubuh dan siripnya menjadi hal mencolok ketika si ikan gapi ini berenang. Dan kabar bahagianya, ikan dengan warna seindah ini bisa didapatkan mulai dari harga Rp2.000 per ekornya hingga Rp10.000 per ekornya. Ya, tentu lagi-lagi harga berpengaruh pada ukuran dan kualitas ikan. Namun, dengan warna standarnya, jika dibeli dengan harga segitu, saya rasa cukup worth it ketika membelinya. Dua gapi albino full platinum. Gapi ini mempunyai ciri khas warna pigmen tubuhnya putih polos, sering disebut oleh kebanyakan orang mempunyai warna putih yang pekat. Namun ada juga yang berpendapat gapi jenis ini tidak mutlak memiliki warna putih yang pekat. Namun ada kombinasi warna lain seperti bisa kuning, biru, dan merah. Albino full platinum mempunyai ciri khas sebagai berikut. 1. Memiliki ciri khas warna full platinum pada seluruh badannya. Ya, tentu menjadi daya tarik indah untuk ikan ini. 2. Memiliki ciri khas ketika disorot dengan lampu, maka akan sedikit muncul warna kombinasi antar kuning, merah, dan biru pada biasan ekornya. 3. Memiliki ciri khas tulang pangkal ekor tidak terlihat karena tertutup dengan warna platinum yang pekat pada badan gapi. 4. Serta yang terpenting dari ciri khas ikan albino yaitu mempunyai mata merah. Untuk teman semua yang ingin membeli ikan ini, termurahnya bisa didapatkan per ekornya hanya dengan harga Rp3.500. Dan tentu bisa lebih dari itu, tergantung grade atau kelas ikan gapi yang kalian beli. Tiga, ikan gapi albino full red. Nah, jenis satu ini hampir sama dengan jenis albino full platinum yang memiliki warna mata merah. Yang membedakan, ya jenis ini mempunyai warna full merah dari badan hingga sirip dan ekornya. Semakin solid warna merah yang ada di ikan, dan semakin indah juga ekor dan siripnya, maka tentu harga ikan gapi ini akan semakin mahal. Namun, karena di sini kita bahas ikan yang dijual di Tengkopedia dengan harga murah, ya tentu kualitas yang didapatkan juga standar, yaitu kita bisa beli ikan gapi full red albino ini hanya dengan Rp3.500 per ekornya.
hingga yang termahal ya untuk kualitas juara yaitu Rp500.000 per pairnya. 4. Ikan gapi albino full gold. Lagi-lagi masih di jenis ikan gapi albino, kali ini adalah ikan gapi yang mempunyai mata merah dan badan full berwarna emas atau gold. Harus diingat ya, untuk jenis ikan gapi yang disebut albino tentu harus mempunyai warna mata merah. Sedangkan kalau warnanya sama emas, matanya tidak merah, maka itu masuknya ke dalam jenis gapi full gold atau gapi emas, gak ada albinonya. Untuk jenis gapi albino full gold ini harganya bisa didapatkan dengan harga Rp10.000 per ekornya. 5. Ikan gapi HB White atau lengkapnya Half Black White. Ya, termasuk jenis ikan gapi yang sangat saya sukai karena tidak monoton satu warna seperti gapi yang kita sebutkan beberapa tadi. Ikan gapi ini terlihat sangat cantik karena mempunyai kombinasi warna antara hitam dan putih. Dan semua itu akan dibongkar oleh ilmu Wera. Mempunyai warna hitam di tubuhnya serta memiliki warna lain yaitu putih di bagian ekor dan siripnya, menjadi ikan gapi ini terlihat mewah. Padahal harga bisa kalian dapat dengan cukup mengorek kantong Rp4.000 per ekornya. Untuk termurahnya ya, dan termahalnya di Tokopedia yaitu Rp20.000 per ekornya. 6. Ikan gapi Black Moscow. Nah, ikan yang ini adalah ikan yang benar-benar akan terlihat gelap. Jadi pastiin, jika memeliharanya, tank harus ada lampu karena matanya hitam, siripnya hitam, tubuhnya hitam, ekornya hitam, hitam semuanya pokoknya. Jadi kalau tanknya gelap dan hitam, teman-teman tentu nggak akan bisa lihat apa-apa kan? Nah, untuk harga ikan gapi Black Moscow ini bisa didapatkan dengan harga Rp3.500. Nah, tentu harga bisa semakin mahal dengan faktor keindahan di ekornya yang semakin lebar dan panjang. 7. Gapi Metal Snake Skin Black Tail. Nah, hampir mirip dengan ikan Black Moscow tadi. Mempunyai mata hitam, sirip hitam, dan ekor hitam. Bedanya ikan gapi ini mempunyai warna metal di tubuhnya dan coraknya pun kalau dilihat-lihat seperti corak yang bisa kita jumpai di tubuh ular. Nah, warna tubuh dan corak inilah adalah faktor keindahan utama menurut saya. Karena warna tubuh ini akan mengkilap ketika terkena cahaya. Kalian bisa dapatkan ikan ini dengan harga Rp4.500 saja per ekornya. 8. Gapi Blue Diamond. Mempunyai warna tubuh biru gelap atau kehitaman, serta ekor dan sirip berwarna Blue Diamond, menjadikan ikan ini terlihat sangat mempesona. Apalagi ketika ikan ini berenang, mengibaskan ekornya, lalu terkena cahaya dari lampu, maka warna biru seakan menyala akan langsung menarik perhatian bagi kita yang sedang memandangi keindahan ikan ini. Nah, untuk ikan yang terbilang cukup indah seperti ini bisa kalian dapatkan dengan harga kurang dari Rp3.000 per ekornya. Atau bisa dicek di Tokopedia, ada yang menjual dengan harga Rp2.850. Wow, cukup murah banget ya. 9. Gapi Yellow Mosaic atau Yellow Mosaic. Nah, sesuai dengan nomor favorit saya 9, maka di jenis ikan gapi yang 9 ini adalah gapi berharga murah favorit bagi saya. Dikenal sebagai ikan Yellow Mosaic, memiliki segala aspek keindahan bagi saya. Dari mulai corak indah di tubuh dan ekornya, gradiasi dan kombinasi warna dari tubuh dan ekornya, ya pokoknya the best lah ikan ini. Jika dicampurkan dengan ikan lainnya, jelas gapi satu ini akan lebih mencolok dari segi warna maupun corak. Nah, keindahan gapi ini termurahnya bisa didapatkan dengan harga Rp10.000 per ekornya. Termahalnya masih belum jelas, tergantung dari penjualnya sendiri.
Yang pasti, untuk grade paling bagus ya, nyampe lah ratusan ribu rupiah mah. Sepuluh, jenis gapi cendolan. Nah, ini satu-satunya jenis gapi yang namanya nggak kebarat-baratan alias Indonesia banget gitu, pakai cendol. Ya, karena pada dasarnya ikan jenis gapi satu ini dianggap sebagai ikan rejekan atau ikan gapi kualitas campuran yang dari warna dan kualitasnya jelas direndahkan. Walau begitu, jenis gapi satu ini paling sering dijumpai di toko ikan hias. Jelas alasannya karena selain harganya yang murah, peminatnya juga cukup banyak. Ya iya, sekedar anak kecil atau orang awam yang tidak mengenal begitu jauh tentang jenis ikan hias, maka ikan ini pun akan dipandang ikan gapi indah, terutama karena warna yang beraneka ragam satu di antara lainnya. Biasa para peternak gapi menjualnya dengan harga ratusan ribu rupiah per ekornya ke toko ikan hias, hingga seribu rupiah per ekornya. Oke teman semua, itulah beberapa jenis ikan gapi indah berharga murah yang dapat kalian beli dan pelihara. Jadi please, jangan beralasan lagi, keindahan hanya untuk mereka yang kaya. Jadi sudah bisa menentukan ya, mana ikan yang akan kalian pelihara dan beli. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa like jika suka videonya, komen jika ada pertanyaan, dan pastinya dong, di subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Saya mewakili segenap tim undur diri. Salam si penghobi ikan. Peace, coy.